Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas daftar Liga di Asia Tenggara yang sudah pakai VAR. Berikut dua Liga di Asia Tenggara yang sudah menggunakan atau mengaplikasikan VAR di liga mereka. Yang pertama, Liga Thailand. Thailand League menjadi pionir penggunaan VAR di Asia Tenggara. Federasi Sepak Bola Thailand alias FAT sudah menggunakannya sejak musim tahun 2018. Adapun keputusan untuk menggunakan VAR didorong oleh keinginan Presiden Sepak Bola Thailand yakni Thairat. Pria yang disebutkan belajangan menginginkan kinerja wasit di lapangan terbantu dengan baik. Thailand memang sedang berusaha mengadakan berbagai terobosan, salah satunya penggunaan VAR. Selain itu, perbaikan dilakukan sebagai usaha untuk memperbaiki standar kompetisi mereka. Penggunaan VAR pun juga karena Thailand pernah diguncang skandal match fixing atau pengaturan pertandingan pada akhir November 2017 lalu. Mirisnya, berita mengebohkan tersebut terungkap di saat kualitas sepak bola negara tersebut tengah meningkat. Yang kedua, Liga Vietnam. Vietnam menjadi negara kedua yang menggunakan teknologi VAR. Keputusan ini diambil lantaran sang tetangga Thailand sudah mengoperasikannya lebih dulu. Sepak bola Vietnam sendiri baru menggunakan VAR 2 tahun lalu atau sejak tahun 2019. Namun penggunaan VAR di Vietnam hanya akan digunakan di pertandingan-pertandingan tertentu. Kami berpikir untuk mencoba penggunaan VAR di stadion-stadion besar seperti Hang Dai, Maidit, Tohnat, dan Binh Duc dengan menggunakan banyak kamera. Kualitas siaran televisi, kami juga mungkin memilih beberapa laga panas dan memakai VAR, ujar Presiden VFF Tran Anh Tu. Sementara itu, untuk Stadion Nasional Maidin saat ini sudah dilengkapi dengan VAR dan stadion ini juga telah digunakan di beberapa kali pertandingan kualifikasi Piala Dunia yang digunakan oleh Vietnam. Sementara itu, di Indonesia ada wacana mulai menggunakan VAR di Liga 1, namun belum tahu kapan. Bahkan PT Liga Indonesia Baru atau LIB selaku operator kompetisi telah menyiapkan dana 6 juta dolar AS atau setara dengan 84 miliar untuk proyek tersebut. Dana fantastis itu akan digunakan untuk memboyong paket lengkap VAR dari peralatan hingga program pelatihan untuk para wasit dan pihak-pihak yang menjalankannya. Untuk tahap awal, kami akan membeli satu set VAR. Kalau nanti kompetisi kembali ke format semula akan dan tandang, kami harus membuat klaster VAR agar tidak jauh perpindahannya, ucap Pak Lukita. Kita doakan, semoga saja Liga Indonesia bisa menggunakan VAR, melihat banyaknya keputusan wasit yang kurang tepat, amin. Cukup sekian kali ini pembahasan kami, jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.